Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mania dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya NSC Mania. Dalam kesempatan malam hari ini, saya dan berserta Pak Agung melakukan eksplorasi di mana tempat ini adalah sebuah villa yang terbengkalai. Dan saya masih berada di kawasan Kota Depok. Dan mungkin untuk lokasinya saya privasi. Dan di depan saya ini ada Pak Agung. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita salam-salam dulu Pak Agung untuk teman mania. Ya, buat Sobat Mania semuanya dimanapun berada, salam santun dari saya, Agung SAG. Pada malam hari ini, saya coba eksplorasi di daerah Depok. Dan kita eksplorasi di sebuah tempat atau sebuah villa yang terbengkalai, yang dimana menurut cerita warga-warga di sini, villa ini setelah beberapa lama terbengkalai, villa ini cukup angker, banyak makhluk-makhluk astral yang kadang suka menampakkan diri dan juga kadang suka mengganggu warga. Dan saya di sini bersama warga, bersama Bang Iqbal sebagai penunjuk lokasi, juga bersama Bang Alex sebagai keamanan di tempat ini juga. Dan juga pemuda Karang Taruna di sini juga bersama Bang Alex. Ya, salam-salam buat Sobat Mania semuanya. Tidak lupa buat senior dari NSC Mania, buat Mas Ganang Setioko, buat Bang Denny Explore, Denny Channel, buat Jantuk Batavia, juga buat Bang Adi, Mas Hanapi, buat guru-guru spiritual sejagat maya semuanya. Salam santun dari saya. Mohon doa restunya pada malam hari ini. Mohon doa restunya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, yang saya akan kerjakan malam hari ini membuahkan keberhasilan. Dan mudah-mudahan video ini cukup menghibur buat rekan-rekan mania semuanya. Lanjutkan terus pada videonya di NSC Mania. Salam santun. Terima kasih buat Bapak mantan Ketua RW di tempat ini yang sudah mengizinkan saya bereksplorasi di villa yang terbengkalai ini. Juga buat guru-guru besar yang ada di tempat ini, buat guru-guru spiritual juga yang ada di tempat ini, saya ucapkan banyak terima kasih, mohon doa restunya dan dukungannya. Baik ya Sobat Mania, ini semoga eksplor atau wisata malam pada hari ini kita bisa dapat sesuatu yang apa yang kita cari sesuai dengan konten misteri. Ya, mohon doa dan dukungan teman-teman. Semoga tim ekspor kami diberikan keselamatan, kelancaran, tanpa ada halangan suatu apapun. Oke, Sobat Mania, kita lanjut nanti langsung disambut rumpun bambu. Ini bambu petung ya. Nah, ini Pak Agung sedang ucap salam, salam selamat datang ataupun salam santun kepada sosok-sosok penunggu di sini. Assalamualaikum. Ini barusan kita masuki tempat ini teman-teman. Ini tempatnya wah sekali. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel NSC Mania, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang selalu stay tune dengan channel NSC dan juga selalu menonton video-video dari NSC, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment guna mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi ke depannya. Dan komen-komen dari teman-teman akan saya tampung dan akan saya sampaikan kepada tim bila mana dalam konten ini kurang bagus ataupun kurang menghibur, agar kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan penelusuran malam hari ini. Siap. Oh, ada apa Pak Agung? Oke. Okay. Ini kita sudah disambut oleh apa? Saya khawatirnya ini ular ya teman-temannya.
Makanya ini tim harus hati-hati, ekstra hati-hati. Saya tambah penerangan lebih bagus aja. Di goyang tadi di sini, kencang banget goyangnya. Goyangnya goyang hewan apa? Goyang ya. Di atas pohonnya. Ini pohon yang kecil ini. Goyang apa? Takutnya ular ya teman-temannya. Karena ini rumputnya juga lumayan tinggi teman-teman. Ini sepertinya jarang dijamah orang. Di depannya ada sebuah saung teman-temannya. Saung. Teman-teman, tadi ini menurut pengakuan dari tim dan Pak Agung, ini pohonnya bergoyang. Karena saya sendiri tidak melihat goyangnya seperti apa. Apakah itu menandakan sosok ataupun hewan, saya juga tidak tahu. Ini di depannya ada saung teman-teman. Assalamualaikum. Ini padahal nggak bawa jaket, wah dinyamukin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi villa. Villa yang terbengkalai. Ini bentuknya rumah panggung ya teman-teman. Ini saya sebenarnya semoga ini tidak rapuh. Panelnya sudah lama tidak dipakai atau digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah ada sesuatu di dalam? Assalamualaikum. Ya, ambil boleh silakan. Oke, teman-teman ini ya. Undangan. Apa itu? Apa? Ada suara di dalam tuh, grok begitu tadi. Saya tidak dengar. Assalamualaikum. Oke, teman-teman ya. Ini saya juga udah mulai merinding nih. Aduh, ada itu saya bekas. Kita sudah berada di atas villa ini ya, cuma kita nggak bisa masuk ke dalam karena kuncinya hilang. Dan di sini ikan-ikan seperti kayak gini ini udah pasti ada ini makhluk-makhluk astral. Coba kita beberapa saat kita hening, kita diam di sini, kita matikan pencahayaan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada malam hari ini membuahkan keberhasilan. Mohon doa restunya sekali lagi untuk rekan mania, juga buat semuanya. Baik teman-teman, ini dari Pak Agung sudah menyarankan agar kita stay di sini untuk beberapa menit ke depan dan mematikan pencahayaan. Oke, kita mulai dari sekarang. Ini salah satu dari tim explore, ini Bang Iqbal sudah mual-mual. Memang tadi setelah saya panggil-panggil ya, sebisa mungkin saya memanggil sosok. Ternyata memang auranya begitu kuat. Dan saya pun langsung merinding. Dan ini ada reaksi dari Bang Iqbal. Dia, itu mual. Tandanya ada yang ingin masuk ataupun menempel atau merasuki. Oke, tetap fokus, jangan kosong. Oke, kami di sini ekspor bersama NSC dan Pak Agung. Usir rasa takut, buktikan kebenarannya. Itulah moto dan visi kami. Kenapa kami ada di sini? Tujuannya ingin mengekspor, membuktikan seberapa besarnya mistis tempat ini atau lokasi ini. Ada yang ketawa. Mbak Inces, tolong tunjukkan eksistensinya, Mbak Inces. Oke. Di mana? Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Bye Intus. Assalamualaikum. Ini apa kita tetap di sini apa turun? Apa tetap di sini? Nanti kita kesini lagi. Kelun. Kita lihat kebunnya. Jadi yang bikin angker, yang bikin okay. Assalamualaikum. Astaga, dalam sekali. Awas. Tetap fokus timnya.